Untuk mengenang jasa-jasa terpahlawan menghinakan cipta dimulai. Kepada arwah pahlawan, hormat senjata! Mulai. Ya, SN Amin ini satu-satunya gubernur yang dilantik Soeharto, Soekarno. Tidak ada gubernur yang dilantik oleh presiden pada waktu itu kecuali SN Amin. Ada, ini cukup menarik, ya waktu itu ini dia dilantik di Siantar berdasarkan SK Muhammad Hatta. Gubernur Sumateranya waktu itu Hasan, sudah juga jadi pahlawan nasional. Penambahan satu pahlawan kita yang asal dari Sumatera Utara, MS Yamin Nasution, Sultan Muhammad Amin Nasution, itu adalah memotivasi kita, rakyat-rakyat khususnya Sumatera Utara, bukan hanya pada marga Nasution, inilah begitu banyaknya pahlawan yang asal dari Sumatera Utara yang memperjuangkan Republik Indonesia ini lahir di tahun 45. Itu dasarnya sehingga beliau-beliau itu disebut sebagai pahlawan. Bukan diharuskan terus membikin patung, bukan itu. Tapi semangat jiwa juang ini yang akan kita gelorakan. Semangat dan edukasi beliau ini dalam menyintai bangsanya, memperjuangkan negaranya, terkhusus Sumatera Utara yang saat itu di bawah penjajahan Belanda. Itu yang akan kita kaji, kita besarkan, dan kita berikan kepada seluruh anak-anak kita sebagai penyemangat, motivasi untuk mana anak kita dalam mengisi kemerdekaan ini.